Assalamualaikum, guru-guru, macan guru, guru besar, guru besar yang telah berkhidmat di SK Raja Sulan. Alhamdulillah, saya mengabadikan kenangan di SK Raja Sulan mula bertugas sebagai caretaker tahun 2000 hinggalah kepada tahun 2007 di mana saya telah pun naik pangkat sebagai guru besar di SK Kota Baru Gopeng. Klip video ini saya nak abadikan kepada guru-guru awal tahun 2001 bulan Julai. Seramai 18 orang guru telah pun arah bertukar mengajar di SK Raja Sulan. Dan khasnya abadikan klip ini kepada sahabat saya, Cikgu Fuad B. Ramli dan pun arwah yang banyak berjasa membangunkan SK Raja Sulan sehingga ke tahap peringkat kebangsaan. SK Raja Sulan melonjak naik tahun 2006 di mana telah menjadi Johan Bengkel Kemahiran Hidup Negeri Perak, Johan Tandas Terbersih Dewan Bandaraya Ipoh dan juga Naib Johan Bilik AADK peringkat kebangsaan di mana saya mewakili Guru Besar telah menerimakan anugerah tersebut di Universiti Terengganu di Kuala Terengganu. Terima kasih kepada guru-guru, khasnya Guru Besar-Besar yang telah pun membimbing kami guru-guru untuk mencapai hasrat falsafah pendidikan kebangsaan dan juga tema mengakar, merimbun, menggapai awan, moto sekolah SK Raja Sulan. Guru besar yang pertama adalah Encik Azahuddin. Seterusnya, sejarah awal pada 1 Oktober 2000, saya telah diamanahkan oleh DPM Perak untuk berkhidmat di SK Raja Sulan sebagai caretaker di mana saya menguruskan logistik meja, kerusi, perabot-perabot, alat-alat pengajaran dan semuanya lah. Seperti dalam gambar ini, saya ditugaskan semasa Sekolah Raja Sulan dalam keadaan begini. Banyak keadaan ini masa ini baru 85% siap. Ya. Dan Cikgu Puat ini, arwah Cikgu Puat, Cikgu Rosli bersama-sama mengangkat sendiri pada ketika itu. Tidak macam sekarang. Sekarang ini kontrak saya angkat. Kami terpaksalah bersama dengan pekerja am terpaksa mengangkat, menguruskan meja kerusi sebanyak 1,200. Dan telah pun dilawati oleh pengarah Haji Zainuddin ketika itu sebagai pengarah Bendakan Negeri Perak untuk melawat sekolah. Dan inilah keadaan bilik sementara, bilik terpanggil bilik pengurusan awal di mana pengarah telah pun melihat persiapan-persiapan sebelum sekolah itu dibuka pada tahun 2001 bulan Julai. Bermakna saya berada di sekolah itu lebih kurang 8 tahun sebagai caretaker. Warga sekolah SK Raja Sulan tahun 2006 yang saya abadikan, inilah dia. Dan juga di antara mereka ni adalah mereka yang awal. Dan inilah dia arwah Cikgu Fuad B. Ramli. Ya, Al-Fatihah kepada dia. Sudah. Surah. Cikgu Puat Rambi ini seorang guru kemahiran hidup, kaunselor dan motivator. Dan beliau telah berjaya membawa SK Raja Sulan menjadi Johan Kemahiran Hidup dan juga bilik AADK. Bersama dengan Encik Johan Azizi, Encik Rosdi Muhammad Rambi telah pun bersara dan juga Ustazah Murni, guru agama semasa Dora Badawi menjadi Perdana Menteri
iaitu Guru Jacob. Inilah dia bilik kemahiran hidup betapa cerianya yang telah diabadikan oleh mereka berempat ini. Bagaimanakah cara mereka dan warga guru pendidik SK Raja Tulan menyediakan landscape prasana seperti yang tuan-tuan dapat lihat? Ada setiap sudut ada dia punya tema, dan ini ada sudut ikhtiar hidup di mana kita dapat lihat ada peralatan-peralatan menangkap ikan, ya, makanan-makanan haiwan-haiwan yang di laut. Dan juga di sini adalah tangga kejayaan di mana ada tumbuhan-tumbuhan, daun-daun. Ini tangga yang pertama, tangga kedua, dan inilah bilik kemahiran hidup, bengkel kemahiran hidup saya katakan tadi. Arwah Fuad dan rakannya telah pun menghasilkan dengan guru besar, ya, saya tak lupa guru besar Puan Jamalia, ya, telah bersama-sama turun membuat satu mural. Kalau kita bukan mural, ini sebagai satu, di sini kita panggil hiasan daripada buluh. Segala peralatan buluh dikumpulkan di satu sudut berdekatan dengan bengkel kemahiran hidup. Dan ada rakan-rakan tanya, adakah murid-murid akan mengganggu, mengacau, mengusik barang-barang itu? Sebab kita dah latih murid, disiplin murid, mereka hanya melihat dan tak boleh sentuh. Alhamdulillah, ini kekal, ya. Okey, seterusnya tuan-tuan dapat lihat, ya, hasilan daripada pokok kelapa. Ini pokok kelapa, ya. Okey, daripada tempurung kelapa jadikan senduk, ya. Ini dia punya peti mindar dan ini adalah hasilnya, hasil rantai, ya, dulang dan lain-lain. Terima kasih. Memang ini bertahan sehingga 3-4 tahun. Dan kebun sayur-sayuran. Dan juga di sini adalah kolam, ya. Kolam batu-batu yang agak besar dan tidak boleh dibuang semasa di pembinaan sekolah sebab dia besar di bawah, di bawahnya, maka kekal itu. Maka pihak warga khasnya guru besar telah mencadangkan hidupkan ini sebagai satu landscape dan kita jadikan dia sebagai kolam ikan. Tapak semayan. Untuk menjadi johan bilik kemahiran hidup, dia mesti keseluruhan sekolah itu mestilah ada tema dan berkonsepkan hasilan daripada murid dan juga guru. Bengkel kemahiran hidup, tuan-tuan dapat lihat beg-beg mereka memang dari semata mereka tak keluar, ya. Dan sudut-sudut peraturan-peraturan dalam bengkel, keselamatan, mural, semuanya dibuat oleh murid dan juga guru-guru. Tadi di bahagian luar, ini di bahagian dalam bilik kemahiran hidup, bengkel kemahiran hidup, minta maaf. Dan inilah dia keadaan, suasana pembelajaran. Semua ruang di bengkel kemahiran hidup ni bermaklumat sehingga ke hampir atas siling pun, ya, ada maklumat-maklumat. Maka itu telah membawa kejayaan kepada bengkel kemahiran hidup SK Raja Tulan menjadi johan peringkat daerah. Maka bila telah berjaya menjadi johan peringkat daerah, segala hidup sudut-sudut itu mesti dimurnikan, diceriakan, ditambah maklumat untuk mendapat gelaran johan kemahiran hidup peringkat negeri pula, negeri Perak. Alhamdulillah tercapai pada tahun 2006. Hasil kerja murid. Ini dia hasil kerja murid, ya, meja-meja. Dan murid-murid memang mereka bila kalau di bengkel kemarin itu mereka agak ceria, ya, memang ceria.
mungkin kerana keseronokan mereka menghasilkan ataupun PDPC kemahiran hidup itu sendiri. Malang sungguh, mata pelajaran kemahiran hidup telah pun tidak ada lagi dalam masa ini. Hasil kerja murid dipamerkan dan berpamerkan beberapa bulan. Bila dah ada hasil yang baru, maka hasilan ini akan pindah ke sudut yang lain, bilik yang lain. Semua kertas kerja murid-murid ya, di bahagian belakang ini, tuan-tuan dapat lihat ini tool box, bukan tool box ya, tool papan lah, board ya, tool di mana disangkut dan di seperti perkakasan dan alatan tangan yang saya tunjukkan dalam video ini. Tetapi yang paling penting dalam bengkel, utamakan keselamatan anda semasa di bengkel. Selalunya di bengkel ini, bila guru kemahiran hidup ajar, Cikgu Johan, Cikgu Murni dan juga Cikgu Fuad, Cikgu Rosdi, selalunya berdua, mereka akan berdua. Seorang akan berada di belakang untuk sebagai pembantu dan komen lah jika ada kesilapan-kesilapan ataupun kelemahan-kelemahan bila guru mengajar. Ini saya adalah guru perongkanan pentadbiran selama 7 tahun. Sebelum itu, sebelum dinaikkan pangkat sebagai guru besar. Hingga dia segala TV yang lama kita letak satu sudut dan semua maklumat-maklumat ICT dan sebagainya kita bubuh di dalam bengkel ataupun di bilik stor. Inilah seksi PDPC murid-murid di dalam bengkel kemahiran hidup. Arwah Cikgu Fuad bin Ramli sedang mengajar dan menggunakan dulu ketika itu OHP. Ini OHP, menggunakan OHP dan guru besar dan saya sendiri menggalakkan mereka menggunakan peralatan alat bantuan mengajar untuk memudahkan anak-anak kita. Khasnya, khasnya murid-murid SK Rajulat ini terdiri daripada pelbagai kaum dan kita ada pribumi Sarawak dan Sabah, iaitu anak-anak tentera ranger daripada kaum Iban. Kebanyakan kaum Iban. Kaum Iban boleh dikatakan 30% daripada murid-murid SK Rajulat adalah terdiri daripada kaum Iban. Cikgu Fuad ya, mencari sumber kewangan untuk menyediakan alat ini dah. Alat ini sumbangan daripada PIBG ya, dan alat ini memang kita jaga untuk jaga supaya murid-murid dapat menggunakannya dengan dikawal oleh Cikgu Fuad dan guru-guru kemahiran hidup yang lain. Seperti saya katakan tadi, dalam kemahiran hidup kita menggalakkan, pentadbir menggalakkan Cik Johan menggunakan ICT, projector, ya, okay, overhead projector dan juga LCD projector. SK Rajulat juga ada taman herba, satu daripada projek perluasan projek bengkel kemahiran hidup diadakan sudut ya, taman herba ataupun laman taman herba. Ini peraturan-peraturan bengkel. Dan kita pergi kepada stor. Stor bengkel kemahiran hidup. Ya. Sebenarnya SK Rajulat memang kita sebab bila menang pangkat daerah, maka kita adakan satu lagi stor ya, yang agak selesa juga
untuk mempamerkan hasilan-hasilan murid. Ini anak murid saya diberi nama Wawa. Sekarang ini sudah pun berumur 36 tahun. Ya. Sekarang ni saya rasa kalau dia dapat lihat wajah dia ni masa dia janam, memang dia akan terkejut jugalah ya. Okey, dan ini dia pengarah IAB Zon Utara, Encik Osman Haji Osman, Haji Gani ya, Gani Osman. Terdapat melawat seperti yang saya katakan tadi, tema SK Raja Tulan mengakar, merimbun, menggapai awan. Jadi Haji Gani Osman ini dia terkejut juga bila dibaca, dilihat tema SK Raja Tulan mengakar, merimbun, menggapai awan. Sebab dia tema ini dia menyentuh kalbu. Dan yang ini adalah juru penilai Bengkel Kemarahan Hidup. Selepas SK Raja Tulan menjadi johan pangkat daerah Kinta Utara ketika itu, sekarang ini Kinta Utara, Kinta Selatan. Pada ketika itu, zaman 2006, dia hanya Kinta Utara. Maka PPG Kinta Utara membuat satu bengkel dan mengumpulkan semua guru-guru kemarahan hidup di daerah Kinta Utara, berkhusus di bengkel kemarahan hidup SK Raja Tulan. Ini adalah kaki tangan penting ya, daripada SK Tok Indra Wangsa Wahab, SK Tiwa Batu Gajah. Dan inilah guru-guru SRJKC sedang melakukan kerja khusus mereka di dalam bengkel dan juga di luar, sebab bengkel ni tak dapat menampung membuat tugas lah yang diberikan kalau di dalam bengkel saja. Okey, ini dia guru-guru semuanya. Ini dibantu oleh 4 orang guru: Murni, Johan, Rosdi dan juga Cikgu Puat tu sendiri. SK Raja Tulan, Desa Cempaka 31400, mengakar, merimbun, menggapai awan. Dan kita deliver. Terima kasih Allah SWT, syukur kepada wisdom yang diberikan. Maka SK Raja Tulan berjaya mencapai falsafah pendidikan kebangsaan. Terima kasih. Terima kasih rakan-rakan. Terima kasih kepada guru besar-besar yang turut membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.